Assalamualaikum guys. Okey, hari ni ada peluang sikit lah. Pada siapa yang tak pernah tengok anak Isawan. Orang Kedah panggil anak-anak. Anak-anak Isawan. Ni dulu antara makanan nombor 3 lah yang tersedap di Kedah. Dulu ni kalau jumpa macam ni kami sauk lah. Memang tak kicah lah. Sebab apa kalau goreng bubuh pula dengan serai. Hoi. Lagi sedap lah kentang ni. Bila ni dah orang kata dah kurang kan. Kita tak makan lah. Kalau nak mengai bapak kan dulu orang cari anak-anak macam ni. Bapak kan confirm ada. Macam ni saiz tak besar ni anak-anak apa bapak ni. Sebab apa anak dia sikit selalu macam hujan. Ni parit tempat dia duduk. Parit ni pun bukan parit sangat ni, ayak cangkak ni. Tapi dia boleh masuk daripada bedang sana. Tu ada jalan, dia lintas jalan tu. Dia lompat-lompat-lompat gerus-gerus-gerus. Haa, dia masuk tang ni. Haa, yang main-main kawan ni. Dia boleh bergerak. Dia selalunya dia balik ke tempat dia asal dulu. Kalau dia bertelok tu, anak dia dia besar. Dia dilahirkan di sini. Dia akan balik sini. Dan dia akan bertelok. Kalau dia tak kena tangkap lah. Mari kita try sauk tengok. Kita tengok macam mana rupa dia di jarak dekat lah. Cuba sauk tengok tengok. Cuba sauk tengok. Okay, ni dia pada jarak dekat. Ni anak wan lah, bukan anak toman. Nampak macam anak toman. Tapi bukan. Ada jaluk warna merah ni. Ni dah tua lah ni. Tapi boleh makan lagi lah kalau nak makan. Orang selalu buat umpan. Orang buat, kadang-kadang orang buat jeruk buat, buat umpan puyuh. Tapi lah ni kita guna redik ya. Okay. Okay, mari kita buat balik dah ya. Okey, itu saja. Jadi masa musim kita tangkap dah kita tangkap. Masa musim kita nak biar dia peluk, kita biar dia peluk. Jadi di negeri Kedah ni kawan masih banyak. Jangan risau. So, jumpa lagi.